Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technical Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas apa itu trading stop. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu apa sih itu trading stop, bagaimana cara trading stop bekerja, dan apa fungsi daripada trading stop itu sendiri ketika kita trading. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai trading stop, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun teman-teman yang saat ini belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan buka menu playlist di channel Forex Club Indonesia. Teman-teman silakan buka Forex Club Indonesia. Ini kita buka Forex Club Indonesia. Kemudian setelah itu, teman-teman silakan klik bagian menu playlist yang ini. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Klik bagian menu playlistnya. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai apa sih itu trading stop dan bagaimana cara trading stop bekerja. Kita buka aplikasi MetaTrader-nya. Teman-teman perlu tahu apa perbedaan antara trading stop dengan stop loss. Ini kita pakai MT4XM di PC. Sekarang kita buka grafik perdagangan per mata uang Euro USD TFH1. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu trading stop itu mudahnya bisa kita sebut dengan satu metode trading yang berfungsi untuk mengunci keuntungan yang telah kita dapatkan. Jadi, trading stop itu digunakan oleh trader untuk mengunci keuntungan yang telah kita peroleh saat harga bergerak sesuai dengan analisa yang telah kita lakukan. Nah, pada umumnya itu kan trader melakukan open posisi seperti ini. Ini contoh pada umumnya ketika teman-teman melakukan trading. Semisal teman-teman menganalisa ini level resisten. Oke. Level resisten ini kan di breakout di sini. Kita buat contoh terlebih dahulu. Ketika di breakout, teman-teman melakukan open posisi buy. Karena resistennya telah dipecahkan. Kemudian setelah melakukan open posisi buy, teman-teman meletakkan stop loss semisal di bawah sini. Di level support terdekat. Ini kan tahanan bawahnya, teman-teman letakkan SL di sini. Kemudian setelah itu harganya naik. Nah, ketika harga naik ini, teman-teman kan dapat profit. Karena kita entry-nya entry buy, harganya mengalami kenaikan. Dan teman-teman, semisal meletakkan level take profit-nya di atas ini. Di sekitaran harga 1.01312. Ini untuk level TP-nya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Setelah harga naik ke atas ini, kemudian kan harga turun nih. Drop turun, kemudian menyentuh level stop loss kita. Nah, biasanya teman-teman sayang banget nih, tadinya awalnya kita untung, kemudian malah level stop loss kita yang disentuh oleh harga. Nah, untuk mengantisipasi ataupun untuk mengunci keuntungan yang telah kita dapatkan, itu teman-teman bisa gunakan yang namanya fitur trading stop di aplikasi MetaTrader. Jadi ketika harga bergerak dengan sesuai analisa yang telah kita lakukan,
ataupun ketika kita entry buy kemudian harganya naik dan kita sudah dapat profit, nah kita bisa mengunci keuntungan tersebut, kita bisa kunci profitnya. Nah, fitur yang harus teman-teman gunakan yaitu trading stop. Cara trading yang umumnya dilakukan oleh trader ketika harganya berbalik arah, nah malah menyentuh stop loss kita. Nah, biasanya kan, duh sayang banget nih, awalnya kita profit, kemudian sekarang kita loss karena harga menyentuh level SL kita. Nah, kita pahami terlebih dahulu cara kerja trading stop. Ini karena market sedang tutup hari ini, kita buat penjelasan ini di hari Sabtu. Kita tidak bisa jelaskan bagaimana cara memasang trading stopnya, nanti di hari Senin kita akan jelaskan gimana cara pasang trading stopnya di order yang telah kita pasang ataupun di order yang telah kita lakukan. Kita jelaskan terlebih dahulu dan kita bahas gimana cara trading stop itu bekerja agar teman-teman bisa menentukan kita akan pasang trading stop di berapa poin. Kemudian ketika harga bergerak sesuai dengan analisa, kemudian berbalik arah, nah apa yang akan kita terima? Apakah kita akan untung atau kita akan rugi? Ini kita hapus dulu objeknya. Semisal teman-teman menganalisa ketika harga di sini, ini kan level resisten, resistennya di breakout di sini, terjadi breakout, teman-teman melakukan open posisi buy. Misal 0,10 lot. Kemudian setelah itu harganya kan naik ke atas sini. Misal teman-teman entry buy-nya di harga 0,98900. Nah, kemudian harganya naik ke atas sini. Contohlah ke atas sini. Ini kan jaraknya sekitar 866 poin. Teman-teman menetapkan level trailing stop semisal menggunakan jarak sekitar 100 poin. Maka ketika harga ini naik semisal ke level 300 poin dari entry buy kita ke sekitar harga 0,99200. Ini contohnya saja, ketika harga naik ke level ini 0,99200, kita pasang trailing stop 100 poin dari entry buy kita. Maka MetaTrader akan membuat stop loss otomatis 100 poin dari jarak harga saat ini di level 0,99100. Jadi nanti MetaTrader membuat stop loss otomatis yang akan mengikuti pergerakan harga dengan jarak 100 poin. Seperti itu. Nah, apabila nanti harga bergerak turun ke bawah ke level harga 0,99100, maka teman-teman entry-nya itu akan di-close secara otomatis dalam keadaan profit. Nah, bagaimana jika nanti harganya naik lagi? Semisal harganya naik ke level 0,99600. Contoh harganya naik lagi ke atas ini sebelum SL kita disentuh, maka level trailing stop-nya itu akan naik kembali, oke? Okay, 100 poin dari harga ini. Oke, di bawahnya karena kita entry buy, berarti stop loss-nya akan terus naik seperti itu ke level 0,99500. Jadi, selagi harga tidak berbalik arah menyentuh level trailing stop kita, maka open posisi ini akan tetap dalam keadaan untung dan entry-nya belum di-close. Kalau level trailing stopnya sudah disentuh, maka ordernya akan ditutup dalam keadaan profit. Nah, inilah fungsi daripada trailing stop, mengunci keuntungan yang telah kita dapatkan, dan teman-teman tidak perlu khawatir open posisi kita akan di-close dalam keadaan loss. Karena kita telah setting, stop loss-nya akan terus berjalan mengikuti sesuai dengan pergerakan harganya. Ini untuk contoh yang open posisi buy, kita hapus dulu. Objeknya yang ini, kita buat contoh yang entry sell. Semisal teman-teman melakukan entry sell di sekitar harga 1,00600. Contoh saja teman-teman entry sell di harga ini. Kemudian setelah itu teman-teman menetapkan level trailing stop sekitar 100 poin dari open posisi kita. Maka jika nanti harga bergerak turun, oke, kita perbesar agar teman-teman lebih jelas. Contoh entry sell-nya di sini. Semisal kemudian harganya turun sekitar
200 poin dari open posisi ini, berarti di 1.00400, maka MetaTrader nanti akan membuat level stop loss otomatis 100 poin di atas harga saat ini. Harga saat ini kan semisal di level 1.00400, maka akan dibuatkan stop loss otomatis di sekitar harga 1.00500. Jadi kalau nanti harganya setelah ke level 1.00400 berbalik arah naik lagi ke level 1.00500, maka entry kita akan di close dalam keadaan profit sekitar 100 poin. Jelas ya teman-teman. Nah, ini cara kerja trailing stop. Jadi trailing stop itu fungsinya untuk mengunci keuntungan yang telah kita dapatkan sesuai dengan settingan berapa poin yang teman-teman tetapkan pada level trailing stopnya. Kalau level ini belum juga disentuh oleh harga, semisal kemudian harga turun lagi ke bawah sini, contohnya ini harga turun ke level 0.99200, maka level stop loss-nya ini akan terus mengikuti 100 poin dari harga saat ini. Berarti trailing stop-nya akan dipasang di level 0.99300. Sampai dengan ini jelas ya teman-teman semua apa itu trailing stop. Jadi trailing stop itu suatu cara untuk mengunci keuntungan yang telah kita dapatkan, dan level stop loss-nya itu akan dibuat secara otomatis oleh aplikasi MetaTrader yang akan mengikuti pergerakan harga selanjutnya. Selagi level trailing stop-nya tidak disentuh, open posisi kita akan terus mendapatkan keuntungan sesuai dengan jarak yang telah kita tetapkan. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan jelaskan gimana caranya setting trailing stop agar teman-teman semua lebih paham lagi gimana cara trailing stop bekerja. Tapi pada intinya sama sesuai dengan yang tadi telah kita jelaskan, tinggal teman-teman setting saja berapa poin jarak dari trailing stop-nya dengan harga saat ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.